Yaitu percaya kepada takdir, baik atau buruknya. Hakikatnya ialah kita percaya bahawa Allah telah menentukan segala yang baik dan buruk untuk setiap makhluk ciptaannya sebelum ia diciptakan Allah lagi. Juga ulama mengatakan qada, mana ketentuan secara kasar. Takdir, ketentuan secara terperinci. Istilah lain untuk takdir yang digunakan di dalam Al-Quran ialah sunnatullah. Sunnatullah yakni ketetapan Allah untuk segala-galanya diciptakannya. Ketetapan Allah untuk segala-galanya diciptanya. Itu yang dikatakan sunnatullah. Setengah-setengah ulama mengatakan takdir itu dia sebenarnya lebih berkait, lebih berkenaan dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dalam kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala itu, dia menentukan. Ilmu dia itu begitu pasti seperti menentukan. Seperti dia menentukan segala-galanya. Padahal mengikut peraturan yang telah dibuatnya. Mengikut peraturan itu tak lagi. Jadi kita jangan keliru, jangan kata bila Tuhan sudah tentukan, jadi maknanya apa daya kita, mana kita nak boleh lawan. Kalau orang tu Tuhan tentukan dia jadi kafir, jadi kafir. Sampai bila-bila siapa nak boleh lawan, nak boleh bantah. Jangan kita fikir gitu, sebab itu salah. Jadi maksud takdir tu dalam ilmu Allah SWT, dia sudah tahu kalau gini-gini, gini-gini, itu saja, bukan dia paksa. Seperti gini, mudahnya. Seperti kita yakin, yakin ke tidak, kalau pisau kita iris, luka. Tekan lagi kuat, jadi putus. Yakin ke tidak, dalam ilmu kita, gitu kan? Itu adalah ketetapan Allah, benda tajam itu, kalau kena benda lembut, dia akan memotong yang lembut. Itu ketetapan Allah, gitu. Tidak ada pula yang lembut itu akan memotong yang tajam. Itu sunnatullah. Ketetapan Allah begitu. Yang tajam akan memotong yang lembut. Bukan yang sebaliknya. Yang lembut itu memotongkan pisau pula. Tembikai itu, siapa yang akan membelah tembikai? Pisau. Bukan tembikai itu yang belah. Pisau. Ini hukum ni dipanggil sunnatullah. Ketetapan Allah pada segala kejadiannya. Bukan antara pisau dengan tembikai saja. Bukan. Semua segala-galanya begitu. Seperti mana kita yakin kalau kita potong timun itu dengan pisau, dia akan terbelah. Begitulah Allah SWT tahu dengan pasti segala-galanya. Itu bukan berarti dia memaksa. Seperti, macam kita tahu, kalau kita potong dengan pisau, terbelah buah tembikai. Kita tahu, kita yakin akan terbelah. Tapi apakah keyakinan kita, pengetahuan kita, berarti kita paksa seseorang itu supaya belah? Tidak, bukan. Perbuatan membelah itu lain, cerita lain. Tetapi kita yakin. Cuma kita yakin dia sekadar itulah. Bila nak berlaku, siapa nak belah, macam mana, tak tahulah perinciannya. Tapi sekadar tadi kita dapat buat keputusan, kita kata memang terbelah lah. Kalau belah, siapa nak belah, bila, berapa biji, sehari, satu hari nak terbelah, di luar kemampuan kita dah itu. Tapi Allah SWT tahu semua dengan pasti. Itu tidak bermakna dia memaksa sesiapa supaya membelah tembikai itu. Tak ada. Tak ada. Bukan bermakna begitu. Seperti sunnatullah, mengikut kebiasaannya, hukum adat, ketetapan yang Allah SWT buat. Kalau satu orang itu dia hidup dalam masyarakat Hindu misalnya, akan jadi Hindu lah dia sampai mati. Umumnya begitu. Itu sunnatullah. Biasalah. Kalau anak cucu, ni anak buah dia ikut ketua, biasa. Sunnatullah. Ketetapan Allah untuk kejadian ini begitu biasanya. Begitu biasanya. Tapi itu tidak bermakna Tuhan memaksa sesiapa untuk jadi Hindu. Dalam pengetahuan dia, begitu. Kita pun faham kan? Patutlah dia jadi Hindu sebab semua keluarga dia Hindu. Mengikut sunnatullah, ketetapan Allah dalam kejadiannya memang begitu. Tapi kadang-kadang ada juga yang luar biasa berlaku. Dia keluar daripada itu ke, atau ada tetamu ke yang datang,
sebab-sebab lain, dia jadi berubah. Tetapi itu pengetahuan tu semata-mata, bukan berarti paksa seseorang itu menjadi Hindu. Ini yang perlu jelas. Jadi takdir itu berkait dengan pengetahuan Allah. Tidak berarti apabila kita tu tahu tentang sesuatu, bermakna serentak dengan itu kita juga memerintah, memaksa seseorang supaya buat sesuatu atau tidak buat sesuatu. Tidak mesti begitu. Itu kaitan takdir. Seperti selalu kita buat contoh kan, kalau pokok rambutan, buahnya apa? Rambutan. Kita yakin yang kita tanam pokok rambutan ini hasil dia buahnya rambutan, tak keliru, tidak ada keraguan ataupun kebimbangan ke dalam hati kita. Nanti kita tanam pokok rambutan yang keluarnya buah nenas, ada begitu? Tak ada. Tak ada. Ini pengetahuan, berkaitan dengan pengetahuan ketetapan Tuhan. Untuk pokok rambutan, dia mengeluarkan buah rambutan. Untuk pokok nenas, dia mengeluarkan buah nenas. Itu sunnatullah dipanggil. Kalau kita menguasai sunnatullah ni, banyak faedah kita dapat. Tentang angin, tentang cuaca, tentang perjalanan matahari, tentang bulan. Kalau kita tahu rahsia-rahsia ni, banyak faedah kita dapat. Bukan sunnatullah ni tidak boleh dikuasai. Tidak. Sunnatullah artinya ketetapan Allah. Itulah yang dikatakan takdir. Di situ tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan. Ada yang mengatakan qada itu ialah ketentuan Allah secara kasar. Kalau kita nak buat contoh, dalam bentuk plan baru di peringkat tu. Takdir pula di peringkat pelaksanaan atau menghasilkan benda tu menjadi kenyataan. Itu takdir. Sampai di sini timbul pula dua persoalan yang lain pula. Satu, kalau kekufuran telah ditakdirkan untuk seseorang, maka apakah artinya mentaklifkannya, yakni membebaninya dengan iman dan amal? Kenapa pula bila tidak beriman dan beramal diseksa? Bukankah kekufuran itu telah pun ditakdirkan untuknya? Jika segala-galanya telah ditakdirkan, apakah pula faedah menghantarkan para rasul, menurunkan kitab-kitab dan memberikan janji-janji yang baik dan janji-janji yang buruk? Cerita pula ada syurga, ada neraka pula. Bukankah dengan adanya takdir, seseorang akan berada dalam keadaan terpaksa dan tidak berdaya pada hakikatnya? Itu persoalan. Persoalan ni persoalan manusia sejagat, semua manusia, bukan orang Islam saja. Dia akan berjumpa, kalau fikir dia akan jumpa dengan benda ni. Yang kedua, kalau segala yang baik dan buruk itu terjadi dengan kehendak dan iradat Allah, maka segala kekejian yang berlaku adalah berpunca daripada Allah. Patutkah kita kata begitu? Berpunca daripada Allah. Untuk menjawab dua persoalan ini, lahirlah tiga golongan dalam sejarah Islam. Akibat nak memecahkan kebuntuan inilah. Ini persoalan ini, kemuskilan ini. Maka lahirlah beberapa golongan dalam sejarah Islam. Pertama, golongan Qadariyah. Mereka berpendapat seseorang manusia mencipta sendiri segala perbuatan dan tindak tanduknya dengan pilihan yang bebas mereka melakukan segala kebaikan dan keburukan. Ini kata mereka. Perbuatan manusia tidak dijadikan Allah, bahkan ia dijadikan olehnya sendiri. Kalau begitu, wajarlah dia mendapat pahala atau dosa dari perbuatannya. Patut dan berguna sekali segala galakan dan ancaman diberikan kepadanya. Penghantaran para rasul dan penurunan kitab-kitab juga akan berarti semuanya. Sebabnya ia manusia bukan saja bebas sepenuhnya memilih apa yang baik dan apa yang buruk, malah ia sendiri menciptakan segala perbuatannya. Dengan itu juga kita akan terhindar daripada mengaitkan segala keburukan dengan Allah. Kalau tidak, kita kena katalah Allah lah yang buat buruk tu. Kerana segala kebaikan dan keburukan itu adalah ciptaan manusia sendiri. Pegangan mereka dibantah pihak ahli sunnah wal jamaah dengan beberapa alasan. Antaranya ialah, kalau manusia sendiri menciptakan segala perbuatannya, bagaimana firman Allah berikut ini akan benar? Tidak akan benar pula.
apa yang dinyatakan di sini oleh Allah. Jadi bermakna Allah berdusta pula. Adakah mungkin diterima begitu? Tak mungkin. Bila tak mungkin, kita tak boleh terima lah macam pendapat tadi. Iaitu Allahu khaliqu kulli syai wa huwa ala kulli syai'in wakil. Bermaksud Allah menciptakan segala sesuatu dan dialah yang mentadbir serta menguasai segala-galanya. Mencipta segala sesuatu. Segala sesuatu ni termasuklah manusia tu sendiri. Dan perbuatan dia tu pun sesuatu juga. Jadi Allah juga yang menciptakan. Dan lain-lain semua benda. Itu alasan yang pertama, jawapan yang pertama. C. Semua pihak menerima bahawa perbuatan manusia, bahkan wujud manusia itu sendiri adalah mungkin. Ini dalam istilah ilmu kalam, mungkin. Jadi sesuatu yang tidak pasti, ada dan tiadanya. Boleh ada, boleh tiada. Kalau tidak ada, tidak tergugat apa-apa. Kalau ada pun, tidaklah kata perlu sangat. Mungkin ni. Macam kita manusia ni. Kita manusia ni, wujud kita mungkin. Sebab apa? Sebab untuk ada manusia yang lain tak terhenti atas kita. Kalau tak ada kita sendiri secara individu, ada lagi melalui orang lain. Boleh ada lagi melalui yang orang-orang lain. Jadi kita ni tidak bergantung sangat lah. Tak perlu sangat. Kalau tak ada kita pun boleh. Boleh orang lain tu Allah SWT buat. Jadi macam tu mungkin orang panggil. Bukan wajib, yang mesti. Macam Allah SWT tu bukan mungkin, mesti. Kalau tak ada dia, tak mungkin ada yang lain. Itu wajib. Ini dalam istilahnya lah, istilahnya. Tak mungkin benda yang lain itu ada kalau tidak ada dia. Jadi adanya itu mesti. Macam adanya manusia, tidak semesti ada kita. Ada kita ni, ada Adam tu iyalah untuk jadi sebab. Kita ni setelah ramai, untuk ada satu orang yang mesti. Tak ada kita pun boleh jadi, boleh ada manusia tu. Ini dari segi perbahasan dia lah. Kuasa Allah pula adalah sempurna, mutlak dan sebenar. Dalam keadaan ini, apakah yang dapat menghalang kuasa Allah yang mutlak dan sebenar itu daripada mempengaruhi segala yang mungkin? Manusia tidak boleh menguasai Allah, tapi Allah dapat menguasai segala-galanya. Manusia tidak dengan pasti dapat kata dia dapat buat begini-gini. Untuk diri dia pun dia tak boleh dengan yakin kata begitu. Dia pun sedar. Sedangkan Allah SWT tidak begitu. Jadi dalam keadaan macam ni, kuasa Allah SWT tu, mana kita boleh kata Allah SWT tak boleh campur tangan langsung tentang perbuatan manusia. Ikut dia buat lah. Allah SWT tak boleh halang. Mana boleh kita kata begitu? Kalau manusia nak buat, Allah SWT tak nak pun mesti jadi. Kalau macam tu, lebih berkuasa manusia lah pula daripada Allah SWT. Dia kalau benar menciptakan keburukan itu keji dan tidak layak dikaitkan dengan Allah, maka siapakah pula yang menciptakan syaitan yang merupakan punca segala bentuk kejahatan itu? Siapa? Kita kah? Tidak kan? Jadi siapa? Kalau kita kata ada Tuhan yang lain, kalau macam itu bukan satu Tuhan. Jadi macam Majusi lah pula. Ada Tuhan baik, ada Tuhan buruk. Ada Tuhan malam, ada Tuhan siang. Ada Tuhan kegelapan, ada Tuhan cahaya. Kalau macam itu, jadi Majusi pula. Dua Tuhan. Kita ni mengikut ajaran Tauhid. Kalau kita kata semuanya Allah jadikan, itulah yang kita nak. Baik buruk semua ditentukan oleh Allah, dijadikan oleh Allah. Dan banyak lagi yang lain-lain yang kita tidak nak kan. Kalau kita berkuasa sungguh, kita boleh buat perbuatan kita. Kita boleh lah. Siapa nak sakit? Siapa nak sakit? Tak ada kan nak sakit? Tak ada. Jatuh daripada bangunan tinggi ke bawah, siapa nak? Tak ada. Jatuh juga tu, ada yang jatuh tu, dia tak nak jatuh. Ya, semua tak nak sakit, dia sakit juga. Macam mana? Kalau dia buat kesihatan tu, dia buat sihat lah. Mana ada sakit? Tu ada sakit. Kalau kita kata sakit itu Tuhan lain buat, itu maknanya dua Tuhan pula atau banyak Tuhan. Nak tak nak kita kata Tuhan yang sama buat sakit dan sihat. Kedua golongan Jabriyah dan Jahmiyah. Golongan ini berpendapat manusia langsung tidak mempunyai kuasa. Ini satu pihak yang lain pula. Mereka hanya seperti sabut atau batu yang tidak mempunyai apa-apa ikhtiar dan pilihan. Pendek kata, manusia pada pandangan mereka
adalah majbur mahab. Mana makhluk hidup yang segala perbuatan dan gerak-gerinya menurut kehendak orang lain semata-mata. Ini satu golongan pula. Tak ada apa dia. Sampai dia kata kalau kita buat dosa, buat apa-apa pun tak ada apa. Sebenarnya bukan kita buat, Allah SWT buat. Dia pergi ke situ pula. Itu tak ada apa. Padahal dengan ikhtiar dia, dengan pilihan dia, dengan gitu, dia menafikan. Tak patut dia masuk dalam neraka. Kenapa Allah SWT menyaksa dia? Setelah Allah SWT sendiri paksa dia buat begitu. Sedangkan kalau kita fikir-fikir tengok, paksa tak? Tak paksa. Bukan kalau kita nak buat maksiat tu macam kaki kita diikat. Setiap kali kita nak maksiat, kita rebah situ. Ada berlaku gitu. Kalau macam tu baru nampak macam kita dihalang. Siapa nak buat maksiat dia boleh buat. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa-siapa nak jadi beriman, boleh beriman. Siapa-siapa nak jadi kafir, boleh jadi kafir. Ha, tengok. Mana ada ikhtiar manusia tu. Ada pilihan. Boleh pilih. Ha, ni mereka ni kata tak ada pilihan langsung. Fahaman seperti ini juga terpesong daripada landasan kebenaran. Alasan ahli sunnah wal jamaah dalam membantah pegangan mereka antara lainnya ialah kalau manusia majbur mahab, majbur mahab ini tak ada langsung lah pilihan dan ikhtiar. Tentulah tidak ada langsung perbedaan di antara perbuatan dan pergerakan yang dipilihnya dengan perbuatan dan pergerakan yang tidak dipilihnya. Ada beza kan? Pilihan kita bukan dengan kita pilih. Tak berdosa. Pahala? Tidak pahala. Bukan dapat pahala pun. Jadi dosa pahala tidak ada kena mengena dengan perbuatan atau pergerakan kita yang di luar daripada ikhtiar kita. Dosa pahala ni ada yang ada ikhtiar. Ada pilihan, ada kehendak kita. Sebab tu orang gila tak masuk neraka. Tidak diseksa, tidak dihukum. Kerana dia bukan ada ikhtiar. Seperti binatang dia tak ada pilihan. Kanak-kanak tak kena. Orang yang ni hilang akal, orang yang lemah, Allah SWT tak kira semua. Dia kira sekadar yang kita mampu. Semayang, boleh semayang tak? Nak semayang boleh, tak semayang boleh. Kerana kita tak semayang, padahal kita boleh semayang. Kita berdosa. Kerana kita semayang, boleh kita tak semayang. Kita dapat pahala, kita boleh pilih. Tapi berdosa ke kita? Kerana kita tak dapat turunkan hujan sekarang. Tak berdosa, tak ada kena. Di luar daripada kemampuan kita. Semua ini menunjukkan setengah-setengah perbuatan dan pergerakan manusia itu berlaku dengan kehendak dan pilihannya sendiri. Bukan semua perbuatan dan pergerakannya berlaku tanpa kehendak dan pilihannya. Tak betul kalau kata tak ada kehendak kita. Semua kehendak Allah. Jadi menyalahkan Allah pula. Jadi melepaskan diri, menyalahkan Allah. Jadi gitu. Bukan Allah sahaja menetapkan hukuman untuk mereka. Manusia juga menerima baik hukuman untuk orang-orang seperti itu. Kerananya mereka mengadakan penjara, mengenakan denda dan sebagainya. Orang-orang yang baik dan berjasa juga tidak layak disanjung dan dipuji. Apalagi diberikan habuan dan ganjaran kerana kebaikan dan jasa-jasanya. Lantaran kesemua keistimewaannya itu bukanlah hasil usahanya sendiri. Segala penat lelah dan jerih perih yang ditanggung pekerja dan pengusaha pada hakikatnya tidak ada apapun. Kerana itu tidaklah layak dia menerima apa-apa upah atas segala pekerjaan yang dibuatnya. Bolehkah sesiapa termasuk golongan Jabriyah sendiri menerima akibat fahaman seperti ini? Baik, sekarang ni dia bekerja dengan siapa-siapa. Dia bekerja di kilang ke di mana ke di kerja. Majikan dia tak bagi gaji. Marah ke tidak? Jangan marah. Sebab Allah. Bukan kamu. Allah ni buat aku tak mahu bagi kepada kamu. Bukan aku sendiri. Kalau majikan dia kata begitu, dia nak macam mana? Dia kata, saya sudah penat begitu gini. Sepatutnya saya dibagilah gaji. Habuan. Tak kira. Bukan sebenarnya kamu. Allah yang buat. Yang penatnya Allah, bukan kamu. Yang bersusah payahnya Allah, bukan kamu. Boleh terima? Begitu. Jadi pesalah-pesalah. Jadi tak payah jail lah dia, tak payah jail. Kita lepas saja. Sebab apa yang buat itu Allah, dengan kehendak Allah. Kalau macam tu rosak alam.
Dengan sebab itulah ahli sunnah tak terima semua. Ahli sunnah bukan macam tu. Ketiga ialah golongan ahli sunnah wal jamaah. Mereka adalah golongan yang berada di atas kebenaran kerana pegangan mereka yang bersesuaian dengan ajaran Al-Quran, As-Sunnah dan akal yang sejahtera. Menurut pegangan ahli sunnah wal jamaah, manusia itu mempunyai kuasa, usaha dan ikhtiar yang cukup tetapi terhad untuk melakukan sesuatu perbuatan. Untuk dia mendapat dosa pahala tu, Allah SWT nak bagi dosa dia hukum patut. Sudah cukup. Nak bagi dia dapat pahala ke, sekadar tu sudah ada, cukup pada manusia itu. Dengan sebab dia ada kuasa, ada ikhtiar, ada usaha yang terhad. Semua itu dikurniakan oleh Allah kepada mereka dalam kadar yang layak dia diberikan ganjaran atas kerja-kerja dan usaha-usahanya yang baik. Dan layak pula dia dihukum atas perbuatan-perbuatan dan usaha-usahanya yang buruk. Jadi kira memadai dah sekadar itu. Kadar yang ada pada kita ni kan memang terhad, tapi sudah memadai. Semua manusia boleh terima. Dia buat kerja macam ni, itu setakat kemampuan dia, bukan robot. Dia mesti nak cuti juga. Dengan sebab itu ada hari minggu, cutilah sehari, satu hari ke dua hari ke cutilah. Walaupun begitu bagi gaji juga. Sebab dia manusia, semua boleh faham keadaan itu. Atas usaha-usaha yang dia buat tu, dia layak menerima sebanyak ni, dia layak. Semua itu dikurniakan oleh Allah dalam kadar yang layak. Cukuplah untuk diberikan pahala atau dosa tu. Dikata dia bersalah, cukup. Memadai. Tapi Allah SWT tak akan kata dia salah kerana dia lahir di Malaysia. Dia tidak lahir di Arab Saudi misalnya. Tak ada itu. Tak ada kena-mengena. Tidak dikira salah dengan sebab tu. Tidak dikira dia berpahala misalnya. Kerana macam tadi juga, tak ada kena-mengena. Sebab apa? Benda tu tak termasuk dalam ikhtiar, dalam usaha, tak ada. Dalam kemampuan manusia, di luar kemampuan. Yang ada ialah macam kita sebut tadi, barulah dia ada dosa pahala. Jadi patutlah kalau Allah SWT hukum seseorang itu, sebab dia buat dalam sedar tu. Dia tahu benda tu salah, dia buat dalam sedar dengan pilihan dia. Dan akibat dia telah dia ceritakan, gini-gini jadi. Kalau orang buat kepada dia pun dia tak suka juga. Jadi kan, semua dia cukup untuk dibalas, dihukum dia. Dia pun akan mengaku. Kalau orang tu orang yang insaf betul, dia akan mengaku, memang saya salah. Syah Waliullah berkata, manusia memang menghendaki dan memilih kebanyakan perbuatan yang dilakukannya. Tetapi sifat menghendaki dan memilih yang ada pada manusia itu di luar daripada kehendak dan pilihannya. Manusia ada kehendak, dia nak itu, dia nak ini, dia boleh, dia nak pilih itu, nak pilih ini. Memang ada. Tapi sifat menghendaki itu siapa yang buat? Nak tu. Nak kahwin, nak makan sedap, nak balik, nak pergi melancong dan sebagainya. Nak tu, nak. Siapa buat nak tu? Memilih. Kita boleh memilih. Kita nak pilih ini, pilih ini, pilih ini. Nak buat ini dulu, nak buat ini kemudian. Kita boleh pilih. Tetapi sifat memilih tu, siapa buat? Ini ahli sunnah pegang. Allah. Jadi Allah kira dosa pahala ni sejauh yang kita mampu. Yang di luar daripada tu, tak ada. Dia juga, sebab itulah benar kalau kita kata Allah SWT yang buat segala-galanya. Manusia ada batas dia. Sekadar tu lah. Sekadar tu sajalah. Kan Allah SWT boleh buat malaikat yang tidak ada kehendak untuk berkahwin, tidak ada keperluan untuk makan, minum, tidur dan sebagainya. Dia boleh buat. Dia tak boleh buat manusia. Boleh. Sebab itulah dalam Al-Quran disebut, walau syaa Allah lahadakum ajma'in. Kalau Tuhan menghendaki, Allah menghendaki, nescaya diberinya petunjuk kepada semua kamu. Tapi Tuhan tidak menghendaki begitu. Sebab dia nak ada kelainan. Ada beza di antara kejadian manusia dengan malaikat. Dia telah buat malaikat. Kenapa dia tak boleh buat manusia sejenis seperti malaikat? Boleh.
Tapi dia nak buat ini, ya jenis lain. Jenis ada kehendak. Nak memilih. Ada. Siapa yang buat ini? Allah. Malaikat dia tak buat. Dia tak ada kehendak itu, kehendak ini tak ada. Kehendak dia hanya ada yang baik-baik saja. Tuhan boleh buat macam tu. Yang baik-baik saja. Yang buruk-buruk tak ada kehendak. Sebab apa? Sebab Allah tak buat. Kita manusia ni Allah buat. Kita boleh pilih. Ada pilihan untuk pilih yang baik dan yang buruk. Siapa yang membuat kita tu mempunyai sifat begitu? Allah. Allah. Sebab itulah kita kata Allah menjadikan segala sesuatu, menjadikan kamu, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menjadikan kamu dan apa yang kamu buat. Yang kamu buat dengan pilihan. Siapa buat pilihan? Allah. Siapa apa ni kamu nak ni kamu? Siapa yang buat tu? Allah. Jadi apa yang kamu buat, Allah juga buat. Dari sudut itulah, dari sudut zahir kita kata memanglah dia buat. Tukang tu buat rumah kita. Sebab itu kita bayar upah kepada dia. Di sebalik itu, ini kita bincang akidah, iman. Di sebalik itu yang kita nak bincang tu bukan dari segi zahir. Itu kita terima sebagai sebab. Bila doktor merawat kita, kita sembuh ataupun tak sembuh pun, dia bagi ubat apa semua dah kepada kita, kita bayar kepada dia kan. Bayar kepada dia. Memang kita berurusan dengan dia. Tetapi yang menyembuhkan itu siapa? Itu akidah. Urusan dunia mengikut hukum sebab dan musabab, mengikut hukum sunnatullah, kita kena ikutlah cara dia. Tetapi di sebalik tu, dari segi akidah, siapa yang menyembuhkan? Jawabnya dalam Quran kata, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Bila aku sakit, dialah yang menyembuhkan. Bukan ubat, bukan doktor, bukan bomo, bukan itu, bukan ini. Allah, dia. Yang zahir kita nampak kita makan ubat, itu sebab. Kita bincang akidah dalam hati kita ni, dalam fikiran kita yang kita bincang, siapa yang menyembuhkan? Kita boleh kata kita makan ubat yang dia bagi itu sehat kita, alhamdulillah. Boleh. Dari segi percakapan biasa, akidah tak boleh kata orang itu yang menyembuhkan kita. Ubat itu yang menyembuhkan kita. Allah yang menyembuhkan. Berapa banyak tak ada ubat tu pun sembuh juga. Tak ada doktor tu pun sembuh juga. Macam mana kita nak kata? Sebab itulah Allah yang menyembuhkan. Wallazi yumituni thumma yuhyin. Tuhan yang mematikan aku sebab kemudian menghidupkan. Yang mematikan aku. Kita kata mati kerana dirempuh lori dan sebagainya. Itu sebab mati kerana terbakar racun. Racun yang menyebabkan dia mati. Dan macam-macam lagi kita kata. Di sebalik tu yang mematikan sebenarnya siapa? Allah. Ini akidah. Kita nak kata dari segi zahir, kenapa dia mati? Sebab darah tinggi. Kenapa dia mati? Sebab dia sakit jantung. Itu sebab. Tak salah. Betul kita cakap begitu. Tetapi untuk urusan sesama kita, dari segi akidah, Allah. Ada penyakit tu pun, kalau tak nak mati lagi, tak mati. Kalau tak ada penyakit tu pun, mati juga. Mati juga. Siapa masa dia? Tak ada. Jadi bukan kerana mati itu, kerana sakit itu, sakit ini. Tidak. Kerana Allah yang mematikan. Berapa ramai orang yang tak ada penyakit pun mati. Nah, itu benda yang perlu diyakini. Yang kita bincang ni, yang akidah. Dari segi percakapan, dari segi urusan, kita bayar kepada dia. Sebab dia buat rumah kita, dia baiki rumah kita. Itu cerita lain. Dia layak mendapat upah itu. Sebab dia telah berpenat lelah, bersusah payah. Patut. Semua manusia boleh terima. Sebab kita menghargailah atas usaha dia, ikhtiar dia, sebagainya. Kita menghargai ini semua. Walaupun kita katakan semua ini Allah yang bagi kepada dia. Sekadar itu pun sudah cukup dah untuk urusan di dunia. Untuk kita menghargai dia, membayar kepada dia sebanyak sejumlah, berapa banyak misalnya kita kata, cukup. Tetapi sifat dan menghendaki dan memilih yang ada pada manusia itu di luar daripada kehendak dan pilihannya. Kalau kita nak, mestilah istimewa semuanya. Memilih pun terhad. Kita nak apa?
Cantiklah kita. Cantik, paling cantik. Kita nak apa? Gagah lah kita. Paling gagah. Kita nak apa? Kaya lah kita. Paling kaya. Kita nak apa? Semua berjaya lah. Dalam apa-apa bidang pun kita masuk. Berjaya. Kita nak. Tapi kehendak kita tu dicapai ke semua? Tidak. Itu dikatakan kehendak tu terhad. Ada kehendak. Kehendak yang terhad itu pun Allah SWT juga bagi. Bukan kita. Bukan kita yang menentukan. Mungkin setengah-setengah tu boleh kita usaha dengan kita exercise ataupun mengamalkan latihan-latihan jasmani yang tertentu. Kita boleh sekadar nak bina badan tu boleh. Sekadar tu. Tapi yang lebih-lebih tak mampu juga, tak boleh juga. Dia ada hak dia. Dia ada hak dia. Dengan sebab itu jangan terlajak-lajak. Kadang-kadang kita ni pun terlajak-lajak. Kita ni terlalu diet sangat. Takut mati cepatlah. Kita tak fikir nak mati ni bukan kerana makan saja. Bayangkan kita dapat gaji ataupun kaya, boleh makan apa saja kalau nak kira. Bukanlah kita kata nak suruh makan semuanya. Tidak, bukan maksud gitu. Tapi kadang-kadang rugi juga terasa kan? Setelah berapa lama duduk berpantan, bukan kerana sakit. Duit ada banyak, buat kebajikan pun tidak. Lepas tu makan tidak makan, biskut tawar tu kalau Kelantan, biskut tawar yang pap segi tu. Itu saja makan, tak ada rasa langsung. Tiba-tiba kena accident, mati. Mati juga. Rugilah. Sedangkan Rasulullah SAW makan semua. Kambing pun makan, ayam pun makan, roti pun makan, macam-macam dia makan. Tapi dalam batasnya, ya betul lah, itu kita terima. Tapi kalau terlajak-lajak sangat itu, macam kita ni menguasai, tahu sangat benda tu, segala benda ni, kita menentukan tak. Bukan begitu. Banyak lagi sebab-sebab untuk mati. Bukan sambil makan saja. Banyak lagi nak mati. Jadi kehendak kita tu kadang-kadang tidak tercapai. Kita nak panjang umur. Kita pun nampak lah sikit. Kita buat lah ikut. Ini jadi macam lain. Situlah nampak kehendak kita tu terbatas. Bukan kita sendiri yang punya. Allah SWT yang bagi. Keadaannya sama seperti sifat mendengar dan melihat yang ada pada manusia. Semuanya adalah kurniaan Allah kepadanya. Walaupun manusia bukan pencipta sifat-sifat itu, namun tetap boleh dikatakan dia melihat, dia mendengar, dia menghendaki, dan dia memilih itu dan ini. Apabila sifat-sifat itu ada padanya, kita boleh kata dia mendengar. Tapi sifat mendengar itu siapa yang bagi? Allah. Boleh kata walaupun bukan kita sendiri yang buat, Allah yang bagi. Cukuplah, itulah yang dikatakan diletakkan tanggungjawab dia tu atas ikhtiar dan pilihan. Sejauh dia boleh pilih tu, memandailah. Sebab dia melihat, dia mendengar, dia itu ini semua. Kita boleh kata dah, dia sendiri, dia pun boleh dakwa, saya celik, saya dapat melihat. Tidak salah kata begitu. Walaupun perbuatan melihat itu Allah SWT yang bagi, tapi dia bagi untuk kita lah. Boleh dah kita kata begitu, tidak salah. Tetapi nak kita kata kita sendiri yang menjadikan perbuatan melihat kita salah. Itu salah. Kalau tidak ada kepercayaan kepada takdir selain daripada yang kita bincangkan tadi kan, kita akan jadi kecewa banyak. Kita akan jadi begitu. Tapi kalau ada kepercayaan kepada takdir ni, kita jadi banyak berserah. Bukan mengaku kalah, tidak. Tapi kita boleh faham berapa banyak yang Allah SWT takdirkan itu kadang-kadang tak sesuai dengan kehendak kita. Kita nampak kalau kita nak begini-gini, tapi takdir Allah SWT tu kadang-kadang baik untuk kita. Kita katalah kita nak kaya, kita nampak dari sudut kebaikan dia saja. Tetapi Allah SWT maha tahu kita ni kalau jadi kaya macam mana jadi? Kan orang yang kaya ada dua macam, ada yang taat, ada yang derhaka kepada Allah. Kita nak tak, kita ni termasuk yang mana? Kalau kita termasuk yang derhaka kepada Allah dengan kekayaan dia, rugilah. Apa artinya? Tapi kita kadang-kadang kan tak nampak benda tu, benda yang ditakdirkan oleh Allah. Sebabnya kita tengok ada dua macam. Sama juga kalau perempuan misalnya, dia nak, yang perempuan nak sangat apa? Cantik. Dia tahu ke kalau dia jadi cantik macam mana akibatnya? Berapa ramai orang yang dirogoh, diperkosa, dia begitu, kerana cantik. Kerana cantik. Orang yang jadi rosak, jadi sombong, kerana dia cantik. Kan berapa ramai macam tu. Lepas tu dia jadi punca maksiat pula.
Dia jadi itu, dia jadi ini, dia jadi model, dia jadi apa saja. Kerana kecantikan dia, kan kita tengok tu semua. Ada yang baik, ada yang buruk. Kita tak tahu yang kita ni tak jadi baik pun buruk, kita tak tahu. Kalau kita tahu kita pasti jadi buruk, mesti kita tak mahu kan? Mesti kita tak mahu. Dengan sebab itu, kalau kita jadi apa-apa pun, kita terima saja. Itu yang lebih baik. Adalah tu di sisi Allah SWT kita harap yang baik saja untuk kita. Misalnya kadang-kadang kita tengok kan, berapa ramai dalam masyarakat kita, di mana-mana saja pun sebenarnya, yang si anak ni nak sangat motor yang besar. Motor besar. Dia tekan mak dia, ayah dia. Kalaulah dia tahu dia akan mati kerana motor tu, dia nak accident. Tapi manusia ni tak tahu, itulah takdir tu. Sebab tu jangan beria-ria sangat. Dia akan jadi tenang, sederhana, tidaklah bersungguh-sungguh sangat. Sebab kita tak tahu yang kita bersungguh tu macam mana. Boleh jadi kita mati kerana dia. Dia tak tahu. Jadi ada kalanya kita tak dapat motor itu, lebih baik. Kalau kita dapat mungkin, seperti mana ada yang berlaku, yang mati accident kerana motor tu ada, mungkin kita jadi macam tu. Kita kena tengok yang tak baik. Yang baik, tak apalah. Kalau kita tak dapat itu pun tak apa. Tidak jadi kurang kita ni. Kalau kita sudah jadi dah kaya, kena mengingat. Jangan jadi kaya yang macam tu. Kalau cantik, jadilah cantik yang betul-betul baik, berguna. Jangan jadi cantik yang membawa maksiat pula. Ini sebenarnya, bila kita ada takdir, kita jadi tenang. Jadi tenang. Sebabnya manusia ni, dia buat macam mana kalau Allah SWT sudah takdir begitu kan? Begitu. Asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Wa asa antuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Berapa banyak benda yang kita tidak suka, sebenarnya itu lebih baik untuk kita. Berapa banyak benda yang kita suka, sebenarnya itu tidak baik untuk kita. Ini dia tersembunyi di sebalik takdir Allah SWT. Kalau kita faham ini, maka dia akan jadi tenang. Kita boleh terima dengan senang hati apa-apa yang berlaku kepada kita. Itu sebenarnya ajaran takdir. Likaila ta'saw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Itu maksud takdir, falsafah takdirnya, supaya kamu tidak kecewa sangat atas apa-apa yang terlepas daripada kamu, dan supaya kamu tidak terlalu gembira atas sesuatu yang Allah kurniakan kepada kamu. Inilah takdir. Rahsia takdir di situ. Kalau orang ada percaya kepada takdir, dia tak akan kecewa dengan benda yang terlepas, sebab kita tak tahu yang terlepas tu bawa kita ke mana. Kalau kita ada kepercayaan pada takdir, kalau apa yang kita sudah terima dan sudah ada ni, kita tidak terlalu gembira, tidak leka, sebab kita tak tahu kelebihan yang ada pada kita ni membawa kita ke mana sebenarnya. Tidak ada arti kalau ia membawa ke neraka. Pada maksiat kepada Allah, tak ada arti semua. Itulah maksud takdir.